Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen di Bakwan SMP. Di belakangku ada dua orang yang sedang melakukan sesuatu dan aku ingin bergabung dengan mereka. Oke. Ada Exe. 1, 2, 3, loncat. Wow, dia bisa menyelesaikan tantangan yang dicurangi oleh Nelson. Wow. Pendapatku terhadapmu lebih baik. Sini mau. Apa sini harus dipersiapkan, dia enggak kasih tahu. Jadi kita siapkan mental, siapkan mental. Sini mau. Yang jauh. Sini mau. Oke, jadi gini. Ini kan ujian keempat, jujur aja aku gak ada siapin kayak ujian-ujian kita buat ospek-ospek. Tiba-tiba mereka pengen join, aku gak siap. Aku gak nyangka kalau misalnya ada orang yang pengen join, pengen gabung dengan klan pecundang kita. Gak pecundang sih, soalnya dia melihat ketampananmu kali ya. Mungkin. Ini kan ujian keempat, aku bakal coba menunda waktu sampai ujian kelima. Nah, ujian keenam sampai ke sepuluh, kamu pikirin ya sambari aku menunda waktu. Enam sampai sepuluh? Ya cepat pikir apa saja, inisiatif. Oke, aku andalkan kamu cepat. What? Ujian apa ya, ujian? Aku gak tahu. Ujian. Nyebrang. Taruh kepala creeper dan kepala ujian ini nih, ujian gampang. Kita suruh mereka cari kepala creeper dan kepala skeleton di sini menggunakan satu kapal, jadi mereka harus kerja sama. Ujian ketujuhnya tangkap satu ikan salmon. Oke. Oni-chan. Dari sapi jadi manusia. Apakah jadi kucing? Apa itu tadi barusan aku melihat? Oke, jadi silakan gerombang kedua. Oke, siapkan kuping kalian untuk kedua kalinya ya. Oni-chan. Aku sih setuju sih. Gelombang ketiga. Boom. Udah lah ya. Sebentar, ini kok dapat jadi audisi buat daftar om-om ya? Aku kayaknya gak mau jadi enggak mau. Aku mau pergi deh. Ini bukan daftar om-om, ini daftar jadi VTuber. Oh. Ya, I mean semakin om-om kan semakin itu. VTuber aslinya itu om-om, Moen. Iya, tunggu mereka face reveal, kamu akan kaget. Iya, betul. Apa? Melihat sebuah keajaiban. Iya maaf Moen, mungkin ini kenyataan berat. Cuman kamu dinewakan oleh VTuber. Aku tidak bisa menerima ini. Mana bisa aku melompati hal ini ya. Cepat lakukan. Aku ikut. Kure lakukan. Tunjukkan bahwa kamu layak untuk tempat klan. Coba lagi, walaupun gak boleh kau coba lagi. Ini gimana lompatnya? Gak bisa bang, aku kasih ini. Oh my god, aku bisa ini. Ayo, okay. Ayo coba dulu, bisa. Oh my god, pasti gagal. Sayang sekali, padahal udah dibantuan loh nih. Nih, gue kasih tunjuk ya, Dek. Nih, Dek, tutor. Nih, jongkok nih. Sambil jongkok nih, guys. Kalian mendiskriminasi orang tinggi pendek sih, bertinggi pendek. Orang berbadan pendek sih. Astaga. Oke, selanjutnya Excelix. Mungkin Excelix bisa membuatku bangga. Oke. Let's go. Wow, itu bisa. Kok bisa? Gimana main, kamu udah siapin ujian belum? Aku udah siapin dua ujian. Oke, dua ujian terakhir akan dibawakan oleh Moen, oke? Okay? Yeay, sini ikut aku ya. Kendali kepada saudari Moen. Oke, ujian ke-6 nih. Tadi kan kalian tebak nama ikan ya? Yeah. Nah, aku pengen kalian mencari ikan cod. Cod. Ikan. Ya. Okay. Di sini. Okay, aku kasih kalian 1 menit, cepat. Oke. 1, 2, 3. Berarti gak ada ikan cod di sini. Gak ada timer ya? Enggak ada. Padahal gak ada ikan cod di sini. Kalau mereka pintar, mereka ambil string langsung bikin pancingan sih. Itu dia gak baik. Tidak, dia gak beli ikan salmon. Astaga. Tapi kan kita pernah nyicok. Mereka baru menyadari itu. Mereka baru sadar. Iya. Oke, bentar. Ini perasaan gak ada. Cot anjay. Tapi mereka malah balik gak ya? Mereka mulai mempertanyakan. Kita tontonin. Go win. Kan harus dipancing, kayaknya gak bisa. Wah, sepertinya kalian sudah gagal. Justru itu adalah tantangan jebakan, betul gak Moen? Benar. Masa kalian gak sadar sih? Ini adalah ujian untuk kepintaran.
Nah, jadi sekarang ujian terakhir selanjutnya. Okay. Silakan Kakanda mulai. Karena topat itu kan menjunjung tinggi kekeluargaan ya Nel ya. Ya betul. Aku ingin betul. Kalian berdua kerjasama mencari. Bikin anak. Apa balasan? Kuat tidak mendengar. Mencari apa? Enggak, mencari apa? Apa tadi? Enggak, kirain kan kekeluargaan. Aku salah paham, kirain kan menjadi tinggi kekeluargaan. Salah paham. Oh, iya. Anggap aja begitu. Kalian berdua kerjasama mencari kepala yang sudah aku sembunyikan. Kepala apa tuh? Hah? Hewan kah? Kepala siapa? Ada pokoknya dua kepala udah aku sembunyiin di seberang sana. Kalian harus kerjasama mencarinya. Hah, enggak. Di situ. Oh, sini kan. Okay. Iya, kerjasama kalian. Iya. Ini adalah ujian terakhir biar kalian bisa masuk Topat Clan. Iya, cepat. Let's go. Semangat. Oing. Aku jadi CCTV coy. Oing. Sumpah aku takut mati, enggak jadilah. Ini. Wah, beneran mati. Tidak. Mati. Oh my god. Sial. X-Lix gagal ini. Oh my god, kita lari, woi. X-Lix lari. Cucut. Semuanya di atas kepala aku. Astaga, memakan korban coy. Waduh, aku gak nyangka. Ini sih harusnya gagal ya. Soalnya X-nya gak bisa ngejaga. Fure. Ingat, kalian masih harus mencari dua kepala. Ada suaranya. What? Kok banyak? Kenapa nambah? Jadi banyak. Jadi drone coy. Mati oh, red. Waduh. Au. Ini tidak ada kerjasamanya sama sekali ya. Aku dapat kepalaku. Ini aku dapat kepala ini salmon. Ini kah? Cepat cari. Bukan, cepat cari. Ini kan itu mungkin digali di bawah enggak sih? Enggak. Enggak tepatnya sulit-sulit gitu. Oke. Mencarinya. Enggak jauh-jauh banget di sini. Lurus sampai spawn anjir. Sampai spawn 00 anjir. Pulang. Oh my god. What the heck? Ini. Hati-hati. Nope, I'm out. Aduh, susah banget. Aduh, enggak bisa dipanah. What the heck? Ayo gimana nih? Masa kalian gak bisa sih? Kerjasama kalian kurang berarti. Waktu kalian tinggal 30 detik lagi ya. 30. 29, udah hampir loh. 28. Ini sangat mudah banget loh. Oke, waktu sudah habis sayang sekali ya. Sekarang mau tunjukkan kunci jawabannya. Aku langsung nih. Aku kasih tau ke kalian. Ini kepala creeper. Sayang sekali. Dan ini nih. Ada di sini. Ada kepala skeleton. Sayang sekali. Waduh, kalian tidak bisa melihat ya. Cukup kecewa. Aduh. Gimana jadi gimana ya? Nelson? Kita balik dulu lah. Sini balik. Jadi. Okay. Yang pertama, catat. Kalian benar-benar catat, soalnya aku gak bakal mengulanginya lagi. Kalian bisa nonton ulang streamku sih, tapi ya. Catat. Oke, jadi air putih, air biru, batu permata berwarna hijau, batu merah, dan batu ungu, oke? Oke. Jangan lupa item-itemnya, catat. Itu PR kalian, dan bawakan kepada aku, dan welcome to Topat Clan. Dan selama dalam mengumpulkan barang itu, jangan berani-beraninya kalian menggunakan topi keramat ini. Oke. Oh my god. Topi spesial. Ya, aku ini hanya menggunakannya. Ini topi spesial. Oh my god, topi ini dimodif main. Aku kaget dia bilang pengen menggunakannya terus dia tiba-tiba nunggu-nunggu di kepala aku. Oh iya, yang digunakan malah Moen. Siap, Kak. Nah, untuk sekarang aku pengen masukin dulu nih barang-barangku penuh banget. Ini Moen, atas. Temenin ke spawn dong. Hah, ngapain? Ayo, apa, pengen kan? Jual bambu. Pertama kita harus nyari water. Miner atau builder ya? Ini isinya apa ya? Aku voting deh. Aku juga pengen gacha, jadinya aku beli bawan. Aku beli bawan deh. Gatal juga. Iya, aku. Gatal. Aku beli dua bakwan, coy. Aku gak capek. Bu Hilder kah? Bagus gak ya? Kamu yang nyeting, bagus gak?
Tergantung sih. Menurutku yang paling jelek minor. Soalnya minor tuh paling bagusnya paling dapat ini. Apa? The right. Mending. Diamond. Oh, loh. Oh. Mending. Oke. Okay. Ayo udah kalo builder lah aku lah. Aku sih ya? Niat kayaknya builder tau. Soalnya kalau kita dapat pickaxe fortune. Soalnya di situ ada pickaxe fortune itu bisa dipakai buat panen kentang. Oh my bisa god. Duit lebih banyak lagi. Let's go, let's jadi aku kayak pengen sebenarnya minor gitu. Cuman kelihatannya dari votingku petarung sih. Ya udah aku minor deh, aku minor deh. Kayaknya aku minor deh. Oke, okay, aku juga lah. Agak ribet sih. Ya udah, mudah-mudahan dapat fortune ya. Mudah-mudahan dapat fortune ya. Iya, aku sih pengen iron pickaxe fortune 6. Walaupun ada diamond pickaxe fortune 4, cuman yang penting iron pickaxe fortune sih ya. 6 bagus banget coy, kita bisa perbaikin juga kan di anvil ntar. Iya, benar. Ya udah yuk gacha yuk. Oke, oke. Okay, okay, beli. Oh, aku udah megang 2. Tidak, bawaanku habis. Kau beli 2? Iya. What the hell, duitmu sebanyak apa cuy? Aku cuma bisa beli 1. Oke. Okay. Ini duitku 2800 sih. Bakal beli. What the hell? Itu dikit lagi padahal bisa beli pet loh. Oh, biarin lah. Ya, aku bekerja gacha dulu ya. Iya, gacha dulu. Kita buka bareng atau siapa dulu? Ganti-gantian deh, Aku. Soalnya aku okay, kamu duluan, ya. Kamu duluan. Oke. Okay. Ya. No, tidak. Udah kita di zona aman. Untung aman, untung aman. Oke. 3 2 1. 1. Dapat apa? Dapat apa, Moen? Taruh ini lagi nunggu nih. Please, please. Please. Kok enggak berhenti, coy? Lama ya. Kita disuruh bikin penasaran, coy. Oh! Iron pickaxe. What? Ya, fortune 1. Fortune 1. Sial. Fortune 1 bukan fortune 6, kan? Iya, enggak oki. Sial. Oke, gantian. Aku gantian aku. Oke, siap. Oke. Ready? Set. Go. Fortune 6, please, fortune 6. Jangan silap, silap, please, dan silap. Dah, ya, jangan, ya, no. Ini agak lama, agak lama. Ya, no. Tapi lumayan sih, itu nambah darah sih, lumayan sih. Pas banget, coy. Ada nih, terakhir nih, Nel. Iron pickaxe semua, kita bisa ganti-gantian. 2, 1. Ganti-gantian berkembang. Please, iron sih. Please. Anything lah, yang penting fortune main. Fortune 3, please. Fortune 4, fortune 6 lah. Please, kita bisa pakai bersama kalau fortune 4 dan fortune 6. No, oh no. No! Bye-bye, Jatina. Aduh, dapat fortune 1, sial. You know what, ayo kita pulang dan bikin pabrik kentang, aku gak mau. Ayo, mending kita kerja, balik ke rumah. Yuk, balik. Ini markas siapa ya? Parah banget dia di depan spawn. Polisi. Oh, ini aku dikasih tahu, coy. Jadi si Knight D itu buat apa? Oh, Knight D. Oke. Okay. Ini Knight D. Ayo, yuk. Kabur, Nel. Buruan, mati gue. Jangan sampai hit the golden apple yang barusan aku bawa. Langsung dipakai. Anjir, gak oke banget kita. Tidak. Oke. Guys, ini enggak terlalu serem kah di sini kah? Pertama, air putih. Ini. Air putih. Ini air putih kagak. Ini. Kita pulang aja ya, di rumah aja. Iya, di rumah aja. Ini bener dah. Kenapa kayak naik? Tidak. What the heck? Mati, coy. Bunuh dulu enggak sih itu skeletonnya? Sebentar, skeletonnya dulu. He said si set kecil. No. Nasen hilang juga. Moen, tolong bunuh mereka semua, Moen. Darahku satu, Moen. Ya, gigi ku bunuhin, sabar. Aku gak berani login lagi. Sabar. Oh my god. Kenapa darahmu bisa satu? Sekali tembak skeleton, darah hilang 2, coy. Udah aman, udah aman. Udah gak aman. Oke, aku bisa Discord lagi. Ambil barangmu. Aku besar. Wah. Akhirnya. Bentar dulu. Tinggiku, aku belum mati. Kirain tinggiku berubah. Cuma dia lebih tinggi dari aku, dia lebih tinggi. Oh my god, dia lebih tinggi. Aku 190. Wah. Berapa 190? Betul banget. Aku 189, tidak. 192, men. 1 What? Tinggi banget. Rekor sih. Sial. Yaudah yuk, balik dulu. Ayo balik.
Siapa yang kepikiran buat ngobrol di tengah-tengah kegelapan? Lagian mereka nyamperin langsung, kita padahal otw pulang. Sobat kayak nomor satu, bergaya sudah pasti, lagunya bikin candu. Oke, okay. Kenapa gak? Oke, okay, aku tulisin dulu. Oke, okay, oke. Okay. Coba aja enggak apa-apa, coba dulu, okay, dicoba okay. Dulu. Yang penting niatnya, yang penting semangatnya. Gabunglah dengan kami, Topat Klan nomor 1. Bergaya sudah pasti, lagunya bikin candu. Yeay! Yeay! Welcome to the clan. Ayo Alex, kita berikan sambutan kepada welcome to the clan. Dengan ini kamu sudah resmi bergabung dengan Topat Klan. Siap? 3 2 yep. 1. Gabunglah dengan kami, Topat Klan nomor 1. Bergaya sudah pasti, lagunya bikin candu. Oh, yeay. Welcome to X-Lay. Oh my god. Let's go. Oke, Moen, giliran Moen. Oke, dengarkan. Oke, kamera mendengarkannya. Gabunglah dengan kami, Topat Klan nomor 1. Bergaya sudah pasti, lagunya bikin candu. Let's go. Oke, sekarang kita lagi pengen Moen lagi bicarain soal wajahnya sendiri. Oh. Apa? Enggak. Aku lagi ngobrol sama Xlex. Wow. Oh my god. Hidup ini tidak aman. Malah nambah beban, anjir. Iya, beban kita bertambah. Ini tidak aman. Astaga, you know what? Aku pinjemin dia armorku lah. Ini torch. Aku lagi naruh kentang. Torchnya di kebun, woi. Ah. Ini kentang ya? Iya kentang. Iya, kentang. Garuk, mari main Minecraft. Garuk pasir dan juga tanahnya. Pasang juga kentang, pasang juga wortel. Kita bikin pertanian model tingkat. Untuk sekarang farmnya udah jadi kayak gini. Aku pengen dihiasin langsung, cuman belum punya bahan-bahan ya. Aku pengen langsung dekor, cuma kayaknya kan bahannya emang agak susah ya aku carinya ya. Apalagi kalau misal aku pengen bikin yang kayak barn gitu yang warna merah. Ini aku masih bingung temanya kayak apa, cuma kayaknya yang penting jadi bangunan aja. Yang penting ada bangunan, untuk kehias, yang penting bagus. Kayaknya itu doang sih caranya ya. So, kita nanti bakal ngumpulin bahan dan aku nanti bakal panenin dulu ya. Wheat, kentang, dan juga wortel yang ada di tempat sana. Karena itu bakal panen besar-besaran. Tambah sama fortune satuku. Ya, fortune satu. Kemarin malam aku sama teman-teman Topat Klan membangun farm yang ini. Dan aku sekarang pengen memperbagus biar nggak kelihatan aneh gitu dengan membuat rumahnya. Aku udah siapin kaca. Buset, itu masih dibakar. Butuh berapa banyak ini? Dan kayu dark oak spruce mungkin bakal kita pakai, tapi yang lebih penting adalah andesite. Andesite ya bakal aku bikin jadi polysite dan kita bakal pakai dua jenis. Ini mirip banget sama yang bakal aku bikin itu kayak di lucky block bukan lucky block sih. Random block yang banyak itu teman-teman ya. Tapi kita bakal mulai dari ngasih titik tengahnya. Aku bakal bikin 3. Oke, pasin aja. Ini 3 nih buat pintu nanti ya. Berarti kan agak naik sedikit, maju sedikit. Nih, kita tinggal kasih blok. 3 blok di bagian pinggirannya biar bisa bolak-balik ya. Oke, pasang lagi. Tidak habis. Ah, yaudahlah satu blok kayak gini dah, biarinlah. Habis guys, oke. 3 blok. Sini tinggal kita pasang lurus saja. Kita bisa jalan-jalan sini serta naruh chest juga. Oke. Udah jadi bagian polanya doang. Oke, polanya doang. Aku bakal pakai dark oak. Deng 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 deng. Ini mungkin bakal agak tinggi kali ya. Hah. Oke, sebentar. Taruh tiang-tiangnya dulu, oke? Udah jadi, udah lebih tinggi juga karena ada sedikit revisi dari temanku Exe. Dan di sini
Udah jadi tiang-tiang bagian atasnya. Aku harus ngedekor bagian tengahnya dulu nih. Bukan bagian tengah. Bagian temboknya sini. Kan ini bakal jadi rumah kaca ya. Dan aku bakal tambahin dekorasi semacam... Mana nih? Stick. Aku butuh banyak stick. Aku butuh bikin fans. Yang ini teman-teman. Nah, aku butuh bikin banyak banget. Pokoknya kayak tambahin fansnya di sini dan di sini juga. Ini harus aku ratain sedikit sih nanti sih. Terus nanti di bagian tengahnya yang aku nggak tahu bagian mana tengahnya, aku akan tambahin fans gate kayak gini. Nah. Dan itu bakal aku terusin sampai bagian ujung sini juga nih. Bagian sini sih udah pasti ya bagian ujung teman-teman. Sampai paling atas. Terus nanti di bagian titik-titik tengahnya aku tambahin fence gate. Oke. Pasang di tembok kacanya. Kayaknya nanti aku harus yaudahlah. Untuk sekarang sih aku niatnya tadi pengen tambahin sedikit undersidenya, cuma nanti aja lah. Nanti aja teman-teman. Yang penting sekarang jadi dulu. Oke. Pagar. Terus nanti tambahin ini kaca. Apa? Duh. No way. Apa pakai? Bro, padahal mau pakai stainless aja kali ya. Yang bawah mah stainless aja guys. Masa gitu aja kali ya, stainless aja bawahnya. Hemat barang. Gak aneh-aneh juga, udah. Oke, kita tinggal pasang aja sekarang kacanya yang glass pan. Nanti aku ubah deh. Ya, udah malam ya. Tidak siang lagi, nge-build sudah tidak aman teman-teman. Udah malam ya, tuh lihat. Ntar lagi mungkin jam 7:30 itu matahari bakal hilang. Bangunannya cuma sampai sini doang teman-teman, karena aku harus mencari kaca yang banyak. Dan kalau mencari kaca aku harus ngambil sand. Sand itu ada di padang pasir ya di sebelahnya, cuma nanti monsternya banyak banget. Aku nggak siap buat mati atau armorku masih iron doang. Mencari malamnya itu kayak agak bunuh diri sedikit. Jadi agak sedih. Paling di sini ada masih ada sisaan. Paling bikin sisaan-sisaannya teman-teman ya. Tapi ya kita nggak bisa farming dulu ini jadiin stainless dan yaudah. Tapi yang penting udah selesai nih, udah kelihatan bentuknya, tinggal kita kasih kaca dan sedikit detail-detail nanti untuk memperbagus dan memberikan kesan estetik untuk bangunan farmnya ini. Oke teman-teman ya, bangunannya kelihatan besar sekali. So, aku harapkan enjoy sama video kali ini. Aku Moen, jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya di Bakwan SMP. Bye-bye teman-teman, see you next time.